And then dia kata adik saya dah meninggal dunia. So the moment si Adia cakap benda tu, the moment dia breakdown, Hai, Assalamualaikum. Saya Hana and you're watching my YouTube channel. Di mana di channel ini saya akan berkongsikan dengan kalian tentang book recommendation, tips penulisan dan juga journey saya sebagai seorang penulis. So, kalau kalian rasa konten video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay, supaya bila saya upload sebarang video dekat channel ini, kalian akan dapat notification. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya kawan-kawan kalian yang mungkin meminati konten seperti ini untuk follow dan juga ambil manfaat daripada perkongsian saya. By the way, sekarang saya dekat kampung tau. Because saya nak record. Saya dah record actually dua video but saya tak perasan. I don't know what's wrong with my wifi wifi speaker. Saya dah charge. Turn out dia tak ada bit. That's why audio dia a bit different. So saya kat kampung, ni rumah saya kat tepi jalan. So sometimes in this video Carlan akan dengar bunyi kenderaan lalu dekat tepi. Okay, so I hope quality video ni dia okay sikit because it was unexpected. Okay. Actually, saya nak bagi tahu kalian, okay? Untuk kalian yang belum tahu, especially untuk rakan-rakan penulis, tak kira lah penulis lama ke, penulis newbie ke kan, Iman Publication, dia sedang mengadakan pertandingan atau Sayembara Iman 2024. Di mana, saya tak ingat deadline dia. Deadline ni kalau tak silap Oktober. Tapi nanti saya akan sertakan sekali dia punya poster. So, kalian bolehlah sertai pertandingan menulis tersebut. Saya pun nak sertai sayembara tersebut because dah lama dah sebenarnya. Sebab kalau tak silap yang sekarang sayembara 3.0. Yang 1.0 dan 2.0 tu saya nak join. Tapi sebab kekangan masa dan kekangan kerja, so saya pun macam takpelah postpone. And then saya pun dapat tahu lambat. And then dia macam time consuming and then tak ada idea waktu tu semua kan. So saya pun macam okay lah, put on hold first. So, kalau ada next time, kita go for next time. Dan tanpa disangka, Sayembara is back. Okay, so untuk kali ni saya rasa macam saya nak cuba. But deadline dia Oktober, so sekarang baru Julai. So saya rasa macam sempat kot. Dan mungkin video ni kita akan letakkan ada satu playlist, iaitu journey Sayembara Iman 2024. Okay, menang tak menang lah kan kira, at least manuskrip tu siap. So kalau tak menang dekat Sayembara Iman tu, kita boleh gunakan manuskrip tu untuk penerbitan yang lain. Itu baru-baru ni, saya pergi dekat Popular. Dia kalau ada je kedai buku, dia mesti nak pergi. Beli tak beli lah kan kira. Tapi kita tahu, kita find comfort dekat dalam bookstore, even tak beli. So masa tengah cari-cari tu, aku tu saya terjumpa satu buku. Dan satu statement dalam buku tu menarik perhatian saya. So saya pun rasa macam, why not kita buy buku ni? Sebab dia adalah pemenang Sayembara Iman 2023 kot. So macam mungkin kita boleh tahu ciri-ciri buku atau ciri-ciri cerita yang macam mana yang Iman cari. So buku yang dimaksudkan adalah, tada, Bunga Tulip Untuk Kamu. Okay, so this one actually bookmark. Sebab biasalah, kita ada banyak bookmark tapi benda yang kita main ambil je apa pun untuk jadikan bookmark. Kita baca sinopsis untuk buku ni lah, iaitu di Flora Floris, dunia Adlia dipenuhi dengan bunga yang berwarna-warni. Namun di sebalik keceriaan itu, kehidupannya hitam dan kelam. Dari kecil, Adlia percaya bahawa dialah punca kepada segala perkara buruk yang terjadi kepada orang di sekeliling. Kau pembawa malang, sentiasa terngiang-ngiang dalam kepala. Aku tak akan buat apa-apa yang membahagiakan aku, termasuklah melukis, walaupun Adlia amat menyukainya. Hanya kerana sekeping lukisan yang diconteng saja-saja, Adlia didekati oleh Iyad, abang kepada bos Adlia dengan alasan mahu membeli lukisan Adlia. Adlia tidak mahu kerana dia tahu jika dia bahagia, malang pasti akan tiba. Lia, cukuplah salahkan diri awak atas apa yang berlaku. Cukuplah salahkan diri awak atas takdir yang Tuhan dah tetapkan. Pada saat Adlia hampir mengubah hidupnya, dia menerima satu berita yang menghancurkan jiwa. Mampukah Adlia bangkit untuk mewarnakan semula hatinya, lalu mencari kekuatan untuk kembali menyayangi? Sounds interesting kan? Jom kita mulakan reading blog untuk novel ini.
kan confident je si Iyad ni tau. Sebab dia bagi hadiah dekat Adlia melalui Aisyah. Lepas tu Aisyah tanya, kenapa bagi hadiah ni, nak mengurat ke apa ke? And then si Iyad ni kata, untuk tempahan lukisan abang dekat dia. Lepas tu Aisyah pun tanya, sejak bila Kak Lia ambil tempahan lukisan? Lepas tu dia confident je cakap, never say she did. Never say she did. Tapi dia bagi benda tu. So macam, nanti je kan Iyad ni. Wah, nice. Okay, so dia bagi alat-alat melukis daripada pensel, pen hinggalah ke warna air. Wah. So kalau based on experience saya sendiri, sebab adik saya adalah sort of like designer, lukis kan. So barang lukisan tak murah ya. Tapi Iyad bagi semua tu dekat si Adlia. Wow. Iyad nak berkawan dengan Adlia, okay? Anggap saja itu hadiah untuk mulakan salam perkenalan antara kita. Permulaan kita menjadi kawan. Wah, baru cakap sekali. Mak kata Adlia lah. Baru je start cakap nanti menjadi kawan. Wow, okay? Sebenarnya saya ni tengah tunggu parents saya balik daripada check up dekat hospital. So, kita orang sebenarnya lepas ni nak pergi shopping beli barang-barang untuk BBQ. Kononnya nak healing dekat Teluk Senangin. Dan tentara tunggu parents saya balik daripada check up tu. So, kita continue. Still continue sampai diorang balik. Tadi, mereka dah call kata mereka on the way balik untuk fetch saya untuk kita pergi membeli belah untuk BBQ esok. So, jomlah kita sambung baca lagi. Okay. Okay, tapi sebelum tu kita tunjuk dulu buku dan juga bookmark saya, okay? Bookmark, okay, kita bookmark guna kaki si Buyat ni. So, ni actually kita berhenti dekat sini tadi. Ha, so, ni bookmark dia, okay? So, cute punya bookmark. Okay, so, thanks Buyat. Ayuh. Okay, so, jom kita continue baca. Ah, cik duduk. Ah, lolo basnya dia. Soalan Aisyah ni kan, dia masih ubi macam ubi kan. Sebab dia tanya, kalian tak teringin ada adik? Member tu, parent dia pun dah tak ada. Tiba-tiba tak teringin ada adik. So sebenarnya nak bagi hint lah. Macam mungkin nak jadi adik angkat ke apa ke, not sure. Tapi dia punya ayat tu je kelakar. Macam, kalian tak teringin ada adik? Apalah Aisyah ni. Iyad ni dia adalah freelance graphic designer cum art director. So dia ada gallery, at the same time dia ada macam freelance untuk design as a graphic designer. So si Aisyah ni tanya kenapa abang dia ni suka sangat pergi dekat Flora Florist. Sebab dulu memang jarang lah. So lepas tu dia cakap, dia kata, mas ni adalah hari Sabtu. So kita hari Sabtu bukannya pergi kerja. So kenapa Asyik datang Flora Florist? Lepas tu dia cakap lah, pergilah cari ilham dekat. Lepas tu si Iyad ni cakap dia datang situ sebab dia cari ilham. So si Aisyah ni tanya lah, Aisyah ni adik dia tau. So Aisyah ni tanya lah, kenapa datang sini? Pergilah cari ilham dekat tempat lain. Lepas tu Iyad ni dia cakap lah, dekat sini boleh lepas stres. Lepas tu Aisyah ni dia jelik lah. Dia faham lah apa maksud bila lepaskan stres tu. Sebab dia boleh cari gaduh dengan Aisyah dekat Flora Florist tu. Lapor dia beradik ni tu. Tengok saya dan bagi tahu saya dengan yakin yang awak mampu berhenti melukis sepenuhnya. Wah, sweet ayat tu.
Saya suka quote ni. Ikut hati awak, Lia. Ikut apa yang hati awak nak. Jangan menidakkan, jangan menolak. Bila awak terus-terusan menolak, walaupun hati awak tak rela, yang sakit di hujungnya, awak muka orang lain. Wah, deep gila quote ni. Deep. Oh, actually that's the reason kenapa Iyad beria-ia suruh Adlia melukis bila dia tahu Alia dia melukis. Because someone yang dia kenal pun pandai melukis, tapi he decided to stop drawing. So bila di akhir pengakhiran hidup kawan dia tu, kawan dia bagi tahu yang dia menyesal untuk kerana stop melukis. So Iyad dia tak mahu Adlia mengalami benda yang sama, because Adlia said she want to stop drawing. So that is what trigger Iyad untuk mendekati Adlia. Alah sweetnya. Tak payahlah larikan diri daripada saya. Jenuh saya nak kejar. Siapa suruh awak kejar? Hati saya yang suruh. Alah sweet. So, kita stop dulu sebab my mom, my parents said that diorang dah nak sampai. So, kita stop dulu. Nanti kita sambung lagi. Just a little update. Tadi, lepas kita balik daripada shopping, so saya sempat baca satu bab. Okay. Masa tu macam sebab dia dah petang kan. Macam mood nak record tu dia macam cloud sikit. Tapi dia berjaya habiskan about satu chapter. So dekat chapter ni barulah tahu kenapa yang si Adlia ni dia berfikiran sedemikian. Because actually tak adalah ramai orang yang cakap dia tu sebenarnya pembawa malang. Yang cakap tu just dia punya mother. Lepas tu bila mak dia meninggal dunia, dia dijaga oleh atuk dengan nenek dia. Dan atuk dengan nenek pula pass away. Lepas tu dia dibela oleh pakcik dia. So pakcik dia ni lah sebenarnya culprit dia. Sebab pakcik dia ni yang duk kata dia ni pembawa malang lah. Siapa yang dekat dengan Adlia ni akan ditimpa kemalang lah. And then dia juga yang meracun ni fikiran kawan baik si Adlia ni yang mengatakan anything happen is because of Adlia ni pembawa malang gitu. Tapi sebenarnya kalau nak dikirakan secara logiknya adalah benda yang happen kat kawan baik dia tu sebenarnya adalah kesilapan kawan baik dia sendiri. Tapi disebabkan tak tahulah, mungkin disebabkan kata dah teracun dengan apa yang pakcik si Adlia ni cakap. So si kawan baiknya Adlia ni terus fikir yang everything happen because of Adlia. So dia salahkan Adlia. So actually Adlia ni macam dia dah okay sikit, tapi because of that thing happen, so Adlia ni rasa macam oh betul lah aku ni pembawa malang. So I think since then tu dia macam benda tu dah jadi trauma kat dia. So bila dia dekat trauma, dia susah nak percaya orang. So whatever happen after that happen. Ah gitu. Okay, so jom kita continue bab seterusnya. Okay. So sebenarnya buku ni apa yang saya perasan ialah setiap chapter dia macam agak panjang lah. I don't know because dia punya tulisan ke apa ke, tapi satu bab dia agak panjang. Agak tebal juga lah. Macam ni. Sebenarnya yang ni antara bab 12 hingga 13. So dia macam agak tebal juga lah sebenarnya kan. Okay. Jom kita terus baca chapter yang seterusnya. Betul juga. Okay. Okay. So sebenarnya bab ni macam sweet tak sweet jugalah. Okay, sebab macam Aisyah dengan Adan ni keluar pergi jalan-jalan kat shopping mall. Lepas tu tiba-tiba ada Yet. Lepas tu Yet kata dia datang makan dengan kawan dia dekat situ. Cuti, lepas tu pergi dekat mall tu makan dengan kawan dia. Lepas tu terjumpa dengan Adlia dengan Aisyah. Lepas tu tiba-tiba dia ajak Aisyah dengan Adlia ni pergi makan. Bukankah dia dah makan tadi dengan kawan dia? Okay. Thank you.
We're back into the channel. Okay, so lepas video hari tu, saya sambung balik pembacaan tapi secara off cam lah. Sebab saya nak habiskan, tak sabar-sabar sangat nak habiskan. Tapi takkanlah tengah malam pun nak on cam kan. So saya off cam dan saya teruskan pembacaan. Okay, so selepas apa yang saya baca hari tu, okay, yang masa on cam tu, actually sesuatu berlaku dekat Aisyah. Okay, so bila this thing happen dekat Aisyah, so kiranya macam Adlia ni dia dah start macam menerima lah kenyataan, menerima fakta yang okay, sebenarnya apa yang berlaku pada sekeliling dia, berlaku pada mak dia ke, lepas tu kawan dia, adalah kerana benda tu adalah takdir, bukan kerana dia tu pembawa malang. But then bila dia nak menerima diri dia ataupun menerima kenyataan yang okay, dia bukanlah pembawa malang, tiba-tiba sesuatu berlaku pada Aisyah yang mengakibatkan dia mula rasa macam no, it's not true, ianya adalah benar, aku adalah pembawa malang, macam tu. So the church breakdown. So masa dia breakdown tu, penulis memang memainkan peranan yang sangat-sangat-sangat bagus dan I don't know the words, tapi bila kita baca tu, kita pun boleh menghayati apa yang Adlia alami waktu tu. And then bila macam Adlia, dia cuma ada Aisyah je sebagai kawan dia. So bila dia mengalami saat breakdown tu, dia tak tahu dia nak call siapa. Kira-kira kat dalam telefon bimbit dia tu, telefon pintar dia cuma ada nombor Aisyah, yet pakcik dia, I don't know. Tapi dia call someone and then dia kata adik saya dah meninggal dunia. So the moment si Adlia cakap benda tu, the moment dia breakdown, so dia memang menangkap hati lah. Sampaikan saya pun rasa macam saya dapat rasa apa yang Adlia alami ketika itu. And then bila sesi dialog antara Adlia dengan Iyad tu, buatkan kita rasa macam, tak tahu nak ungkapkan perkataan tu lah. Tapi macam, and then bila tiba-tiba Iyad kata berikan dia sedikit masa untuk dia heal, Iyad pun cakap dengan si Adlia, ambil jangka masa yang mereka nak berpisah ni untuk healkan diri masing-masing. So dia rasa macam wow. Okay, dia macam tak tergambar dengan kata-kata tau. So bersesuaian sangatlah dengan tema yang Sayembara Iman 2023 tu, iaitu berdamai dengan diri. So Adlia need to make peace with herself, yet with himself juga. So sangat bersuai lah dengan tema. That's why I think that I know why karya ni menjadi pemenang Sayembara 2023. Sangatlah sangat-sangat-sangat worth untuk dibaca. Okay, so memang dia ada orang kata menarik dan tak menariknya novel ni, tapi bagi saya novel ni sangat menarik untuk dibaca. Dia menarik itu lagi banyak daripada yang tak dia menarik. Okay, so dapatkan novel ni. Okay, so ulasan penuh untuk novel ni akan saya buat dekat blog saya. So nanti saya akan sediakan link dekat bawah, dekat kotak description. So kalian boleh je klik link tersebut untuk melihat ulasan penuh saya nanti. Okay, sebab saya tak nak buat review dekat video ni, memandangkan video ni kan saya nak buat macam journey Sayembara Iman 2024 saya. Sebab saya kan nak, kononnya nak menyertai Sayembara tersebut. So please doakan saya supaya saya berjaya menyiapkan manuskrip untuk dihantar ke Sayembara ni. Menang atau tidak, itu bukan ceritanya. Yang penting manuskrip tu siap. Okay, so saya sebenarnya dah tulis a few chapter, tapi saya belum buat video lagi. So nantilah kalau saya rasa saya sempat, saya akan buat writing vlog pula. Okay, so itu sahaja video saya untuk kali ini. Okay, video tentang reading vlog. Okay, sebenarnya saya memang dah lama tau teringin nak buat style video macam ni. Macam kita buat video sambil tu kita sedang membaca. So memang terlama dah teringin nak buat video macam ni. So akhirnya tercapai. So if you like this type of video, drop a comment for me. Bagi tahu saya dekat ruangan komen, do you like this video, this type of video, so that then macam nanti ada semangat sikit lah nak buat type of this video, instead of kita cuma buat video review dan unboxing sahaja dekat channel ini. Sebab saya nak pelbagaikan types of video dekat channel ni. So I'm quite like this type of video. So tengoklah kalau saya nak buat lagi jenis video macam ni. Okay,
Jadi itu sahaja video saya untuk kali ini. Okay. Kalau kalian berminat untuk melihat video ulasan saya yang lain, boleh klik di sini dan juga boleh klik di sini untuk video unboxing saya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe bagi mendapatkan sebarang latest update daripada saya. Dan jangan lupa share juga video ni kepada kawan-kawan yang mungkin berminat dengan konten video saya ini. Okay, jadi sehingga kita bertemu lagi, let's drop everything and let's start to read.